Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita ada di alun-alun Cilacap, tepatnya pada malam hari sehabis sholat maghrib. Sepi banget ya sekarang. Kita jalan alun malam-malam habis sholat maghrib, jalannya ditutup. Tadinya sini ramai banget ya, sekarang buat mainan sepatu roda enak buat anak-anak kalau sore. Awas sama motor. Iya, motornya ngeprem. Kok bisa motor masuk ya? Boleh coba HP-nya. Oke. Di sini ada lagu becak-becak ya teman-teman. Ini asli di lapangan sini terdengar. Mungkin dari sini suaranya. Hal yang belum pernah saya lakukan adalah mendekati air mancur. Di atas itu ada patung megang nelayan, megang bunga Wijaya Kusuma. Sekarang saya mau coba kelilingi tugu ini. Kita mengelilingi ini. Ini baru sekali. Seumur-umur baru sekali ini ya mengelilingi air mancur ini. Masjid Agung Pendopo. Kamu mau sendirian apa? Ke alun-alunnya sekalian. Biasanya ramai banget sini ya dulu, sekarang sepi.
Dulu di sini banyak banget pedagang-pedagang mainan yang digelar di alun-alun ini ya, setiap malam. Sekarang semuanya pindah, teman-teman, pindah ke pinggiran semua. Dan alun-alun ini dikosongkan ya sekarang. Jaga jaraknya jauh banget. Jaga jarak. Padang. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. 5 meter. 5 meter. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Pun. Center. Center. Saat ini kita udah sampai di pelataran Masjid Agung Darussalam Cilacap ya, teman-teman. Nah, yang di sebelah kanannya itu adalah Wisma Darussalam. Wisma Darussalam. Wisma Darussalam. Udah dulu ya teman-teman jalan-jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Kita dulu.